Selamat pagi, Sobat Petualang. Jumpa kembali dengan channel Lataners. Kali ini kita kembali mendaki Gunung Lawu via Candi Seto. Menunya ada nasi pecel telur, nasi goreng sayur, mie kuah, goreng. Ya, karena kabelnya kan meter. Oh, 3 meter ini kabelnya diolah dari bapak, dari rumah? Dari kampung. Iya tubuhnya masih 4:30 kita sampai puncak. Pagi ini tanggal 30 April 2023, dari Base Camp Lawu Barokah. Kali ini saya mau ke Lestari Outdoor di sebelah sana untuk menyewa kompor, karena ternyata setelah kami cek lagi malam, peralatan yang kami bawa ada yang tertinggal, yaitu kompor. Suasana pagi ini begitu cerah di pedesaan di bawah Candi Seto, bahkan di kejauhan terlihat samar Merbabu dan Merapi begitu gagah menjulang. Kita rental di Mental Outdoor kompor 15.000 sewanya. Sudah dicoba dicek tadi. Ignition alatnya sampai habis di dashcam. Jadi buat yang naik gunung, walaupun di dashcam biasanya ada motor. Mbak, maksimal jam berapa balik gini? Jam 9. Jam 9 malam. Nggih. Okay. Jadi meskipun di basecamp biasanya ada persewaan, tetap baiknya kita prepare, karena mungkin kalau di basecamp enggak bisa alat. Sebelum berangkat kita cek packing dulu. Kita lihat suasana heat season, karena masih suasana liburan lebaran, begitu ramainya kan di Jepro. Untuk mengantisipasi kepadatan di tiap basecamp, kita bisa mengisi data terlebih dahulu, nanti baru untuk pembayaran dan store-nya langsung dibawa ke pos registrasi di sebelah kanan Candi Seto. Oke, Sobat Petualang, untuk yang mendaki, data yang perlu diisi yaitu nama, alamat, kemudian nomor telepon pribadi, kemudian nomor telepon urgent, ya, jadi telepon cadangan orang yang bisa dihubungi, bisa anggota keluarga atau orang-orang yang bisa kita percaya. Pastikan ketika mendaki, kabari teman atau keluarga, informasikan kapan berangkat dan pulang. Kompornya nggak jadi ketinggalan, jadi ternyata kompornya ada di dalam mobil. Kita udah sewa kompor, jadi kita bawa 2 kompor. Yuk, kita itu cocok ya jadi pembawa acara, Mas Kodir. Ramenya basecamp Seto, bahkan sampai buka tenda di parkiran, karena basecamp semua itu penuh ya, full kemarin. Diawali dengan Candi Seto, tapi masih tutup ya. Kita ambil arah kiri. Yo. Pos registrasi sudah kita lihat, sudah banyak antrian rupanya. Dan sudah buka sepertinya. Bisa langsung. Udah ini, Bang. Oke, Mas. Siap. Hujan udah, Mas? Iya, buat tanggal kate. Jawa udah, Mas? Hujan terus, Mas. Oke, matur nuwun, Mas. Permisi, hanya lewat. Karena begitu ramenya pendaki,
untuk spot-spot tulisan Candi Cetak kita lewati dulu. Kita menghindari keramaian dengan berangkat lebih pagi. Ini jam berapa? Jam 7 sana? 7 pas. Jam 7 tepat kita berangkat. Kita menyeberangi sungai. Sungainya jernih dan saya baru kali ini ketemu ada airnya. Kemarin-kemarin kalau lewat sini selalu kering airnya. Tidak perlu khawatir basah karena ada batuan yang bisa kita gunakan untuk pijakan. Airnya jernih banget. Cukup ngos-ngosan pemanasan dengan trek cor yang tanjakannya lumayan lebih dari lumayan. Treknya masalah relatif baru. Oke. Yel yel kita ke Candi Ketek dulu. Untuk pendakian Candi Lauvia Ceto kali ini anggota kita ada 4 orang. Yang pertama ada Akil. Mas Akil Mardika. Pernah kalau di video yang pas ke Singolangu, kemudian pas bulan puasa kemarin dari Mongkrang sama Mas Akil. Terus ini Mas Kotil, temannya Mas Akil, masih satu fakultas juga. Masih satu fakultas dulu. Gimana Mas Kotil kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini sangat super sekali, super. Sangat sejuk, sangat segar, sangat fresh pokoknya. Enak pokoknya pendakian. Pendakian kali ini mungkin nanti kita akan banyak ngobrol dengan Mas Kadir, karena Mas Kadir pernah kesini ya? Pernah kesini, tapi host. Ya sudah lama mas, ya lupa. Ini baru semua ini. Terus satu belum lagi, VDF, jauh-jauh dari Sleman. Ini yang kemarin ke Sermo, camping Sermo, saat dari Sleman sampai kesini. Pertama naik Lawu. Pertama kali naik Lawu, sepatunya baru. Kita melewati jalur lama ya, karena jalur Candi Ceto dulu itu sebenarnya dilewatkan Candi Ketek, cuma sekarang agak diputar dan jalur lamanya sudah tertutup, licin sekali. Dari sini kita ketemu ke jalur utama. Saking derasnya hujan, jalurnya berubah jadi sungai, aliran air becek banget. Kurang lebih jam 7:30 kita sampai warung Bu Harsi, namun belum buka ternyata, entah belum buka atau tutup hari ini. Ini pemilik warungnya baru datang, baru bawa barang-barang. Ini guys, Bu Harsi baru datang dari bawah tuh. Loh Bu, yang baby kak Bu, nggih Bu. Rame nih Bu. 300. Open trip 100. Lari ke wong 110 ya. Open trip 5 orang, 10 orang jarang. 20, 30.
Kemarin bulan Januari saya juga mampir ke sini sama Pak Sigit. Buka jam pinten, Bu, biasanya? Biasa jam 7, Mas. Jam 7. Terus tutupnya jam pinten, Bu? Nanti malam. Jam? Yo, paling jam 8, jam 9. Kalau khusus malam Senin. Malam Senin? Iya, kalau hari biasa paling jam 4, jam 5. Berarti tiap hari buka, Bu? Tinggal waktunya yang longgar aja. Kalau petaninya bisa tinggalin ke warung ya, tinggalin, kalau enggak ya tetap sama lah. Utamanya warung ya, Bu. Buka mriki ke tahun pinten, Bu, jenengan? 18, Bu. Sebelum pandemi nggih. Sebelum. Menunya ada nasi pecel telur, nasi goreng sayur, mie kuah, gorengan semangka, teh panas, macam-macam, komplit. Prepare langsung disiapkan Bu Hansi. Semangka. Jadi kan aslinya putih, Bu? Babar, Mas. Oh, Babar. Sing jalur anyar niku. Oh, desa niku. Oh, sik gadah basecamp. Oh, sik gadah basecamp Babar. Oh, Bu Jayati. Lah, namane Bu Hansi. Kok Bu Hansi Bu Jayati, Bu? Kalau Bu Jayati kan oh, nama bapaknya Bu Jayati. Oh. Orang sini kan terkaya Bu Jayati gitu. Tapi Bu, tinggi Bu, Babar, Bu. 3 kilo, Mas. 3 kilo? Iya, karena kabel ini kan 3000 meter. Oh, 3000 meter. Ini kabelnya diolor dari Babar. Dari rumah. Dari rumah? Dari kampung sana. Oh, mantap. Jalan berapa jam? Kan motornya sampai situ. Oh, motornya bisa sampai bawah situ. Sekarang yang hakiki. Mangan semangka ning gunung Lamangka. Pos 3 warunge buka mboten, Bu? Satu di Kabupaten Malang. Oh, Malang. Habis lebaran hari Minggu sudah berangkat sampai sekarang saya ada tutup. Mungkin tutupnya hari ya, mungkin 12 ya. Pas rame nggih, Bu. Nisan nggih. Ini sing lewat Babat kadah, Bu, ngian. Nggih, enten tapi itu tempat. Paling ya satu rombongan, dua rombongan. Tapi jalurnya jelas, Bu. Kelihatan. Jelas. Maksudnya kan karena masih baru toh, Bu, mung kula nggih dereng tahu, Bu. Ya, ini kan ada yang jabati di situ ada, kok. Ya benahi jalur. Ada lah udah dipasang rambu-rambu. Sampai pos 1 jam? Berapa? 4 jam. Gimana? Kurang 4 jam. Sampai pos 1 gimana? Seru cap. Sudah kamu gak? Gimana hasilnya sampai pos 1? Tetap bermain. Over 7 menit ya? Yes, 1 jam. Pos 2 dekat, tapi ya jalannya gini. Pos 3 nanjak. Orang. Oke, Mas Pos 2. Mantap kan? Ketemu sama Warsit. Dengkote cetok. Biasanya ketemu di parkirannya naik ternyata. Oh, di teuk lagi. Pantar leh. 2000, 2000 wis cari kafe iki. Entek. Mau tekan Pos? Pos 3 Mas paling lari naik turun. Iki munggah apa lagi? Naik, Mas. Oh, lagi munggah ya. Berarti hari ini 1000 kurang lebih mungkin aja.